Halo guys, gue baru sampai di Majenang yang mau ke Cilacap. Gue baru lewat ini nih, biasanya gak pernah lewat sini, biasanya lewat Bumi Ayu. Halo guys, pada kesempatan ngevlog kali ini saya melewati jalur alternatif Majenang yang tembusnya Cilacap. Jalur yang saya lewati ini lewat hutan, perkebunan, dan tikungan-tikungan yang sangat tajam garis. Jadi usahakan kalau lewat daerah situ kita harus selalu hati-hati dan fokus guys, karena banyak sekali tikungan-tikungan yang tajam dan terpercaya. Simak terus videonya ya guys, jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih. Jalur berbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah memang selalu sempit dan banyak tikungannya guys, karena ini jalur alternatif antar provinsi. Jalur ini lumayan sepi guys, sepi, jarang ada mobil lewat, ya lumayanlah sepi, sesepi hati selalu hati-hati dan waspada guys, karena tikungan-tikungannya sangat berbahaya. Jalur ini seperti jalur yang kita lewati, susah, banyak tikungan-tikungannya, seperti lagu ini
Thank you.